Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod UD Quester dengan muatan kabel ini, kabel tembaga ya kalau nggak salah. Dan untuk status modnya ini adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan fitur baru dari saya. Oke, mungkin langsung aja kita akan review ya. Pertama-tama kita cek untuk lampu dekat. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Lalu lampu jauhnya, lampu sennya, sen kanan, lalu sen kiri sudah menyala ya. Lalu kita cek untuk wiper. Untuk wipernya di sini menggunakan 3 wiper ya di sini. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini terbuka dua-duanya ya. Dan untuk bagian interior ini keren banget, detail ya untuk interiornya. Apalagi untuk bagian sini ya. Sasisnya ini keren banget ini. Saya suka ya untuk mod ini. Walaupun ini mod free tetapi berasa sel gitu ya. Detailnya tuh mantap banget ini. Lalu kita cek untuk bagian buritan ya. Untuk bagian buritan ini sangat keren banget. Ini seperti di truk-truk Eropa ya, yang truk overload atau oversize. Di sini ada tulisannya dan ada banyak ban ya. Di sini menggunakan 2 ban. Lampu mundur menyala, lampu sen menyala semua ya. Tapi untuk warnanya di sini merah karena mungkin dari skinnya ya mungkin. Dan untuk detailingnya ini mantap banget ini. Dan untuk bagian gerbongnya ini, mantap ya detailnya, sampai ke rantai-rantainya juga ada. Pokoknya ini kalian wajib coba ya. Lalu kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior seperti ini ya. Ini detail sekali, mantap ini. Ini mantap banget ya ini. Untuk lekukan, terus dashboard, detailing, terus pandangan serta spionnya ini keren banget. Dan untuk lampunya, lampu interiornya seperti ini ya. Ada semacam lampu tombol yang berwarna-warni. Lalu kita matikan itu tinggal mengaktifkan lampu jauh saja ya. Lalu kita cek untuk tombol animasi. Untuk tombol animasi sebentar, kita cari tempat yang agak luas ya, karena animasi pertama itu sangat unik sekali. Pertama ini memindahkan ini ya, atau melepas trailernya. Lalu kita aktifkan lagi. Ini bagi kalian yang ingin mengaktifkan anime pertama, ini harus mencari tempat yang sangat luas ya, atau tidak ada bangunan atau pepohonan, jadi biar tidak nanti guling-guling. Karena tadi saya coba yang dekat terminal atau bangunan itu malah gak karuan kadang. Lalu untuk animasi kedua di sini jungkit ya, tentunya mesinnya sudah 3D. Lalu untuk animasi ketiga menghilangkan muatan kabelnya. Mantap ya pokoknya. Kalian wajib coba. Dan untuk tarikannya di sini seperti aslinya ya. Karena untuk tarikannya ini sangat berat sekali. Dan bila kalian ingin berat lagi untuk tarikannya, nanti bisa request ke channel YouTube-nya dari author mod ini ya. Nanti saya tulis kreditnya di deskripsi. Remnya juga pakem, enak banget ini. Juga sudah full ACC gerak ya di sini. Delet kabelnya ini sudah bergerak. Pokoknya mantap banget.
Dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Disiplin Mania.